Alright guys, Assalamualaikum. Kembali anda ke CTP Garage. Okay, dalam kali ini punya episod, saya nak kupaskan tentang kereta saya. Okay, saya ada sebuah Proton Persona. Okay, Proton Persona saya ni ada isu dengan overheat. Okay, dia overheat, dia punya maximum stage last kali dekat radiator tu ada keluar asap lah last time. Okay, ada keluar asap and then saya rasa dia dah memerlukan top overhaul lah. So sebelum saya tak overhaul, saya dah biarkan kereta tu lebih kurang 6 bulan sebab saya tak ada masa. Okay, so saya ambil peluang untuk waktu PKP ni untuk buka lah. Kan, cuma tak berapa nak rajin, cuma slow saya buat kan. Saya buat sendiri, biasa pomen ni kereta sendiri dia malas nak buat. Alright, so saya buat sendiri, saya buka sendiri slow. So dalam penemuan saya semasa saya buka, saya perasan dekat silinder nombor 2 bertakung air. So saya suspect mungkin ada permukaan bengkok pada silinder nombor 2 lah. Pada silinder head dekat silinder nombor 2. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya merasakan semua valve perlu ditukar dan juga kereta saya memerlukan orang kata head job yang betul-betul lah, maksudnya complete head job. Silinder valve, valve semua valve tu kena tukar. Okey. Valve seal tukar, lepas tu kena potong sikit kan, kena pergi hantar balik head tu cuci betul-betul dan baru kita boleh detect masalah. Lepas tu saya kena, kalau katakan dah potong head tu, saya kena compensate balik bahagian yang saya dah potong. So macam tu lah. So lagi saya akan tunjukkan dekat anda semua macam mana asap, macam mana overheat tu punya tahap dan juga macam mana saya punya teruknya condition head saya tu. Okay, so setakat ni je yang saya dah buat kat kereta saya. Head memang dah keluar dah. Head memang dah keluar dan sekejap saya tunjukkan kat korang macam mana rupa blok. Okay, so ni blok. Ni cerita semalam, korang tengok lah. Okay, ni semalam baru buka eh. Ni bukan dah lama dibiarkan, semalam baru buka. So, condition memang teruk lah. Okay, memang memerlukan perhatian. So, basically kalau tanya saya, pipe air ni pun kena tukar. Okay, hose ni pun saya sudah kena tukar dah. Alright. Lepas tu saya punya manifold pun dah crack. Okay, ni common problem, manifold crack. Okay. Dia kalau panas memang keluar asap lah kat sini kan. So macam tu lah kereta saya ni. So basically apa yang saya plan lepas ni, mungkin saya akan buatkan satu projek bolt on turbo . Saya akan mulakan projek bolt on turbo sebab alang-alang dah angkat head ni. So alang-alang dah angkat head ni, dia bila dah angkat head ni kena fikir panjang nak buat apa kan, sama nak maintain stock ataupun buat. Kalau nak bolt on turbo, waktu ni kita kena consider. Sebab apa? Kalau bolt on turbo ni ada dua jenis bolt on turbo. Ada orang kita panggil high compression turbo, ataupun lagi satu dia panggil low compression turbo. Maksudnya kalau bolt on tu saya nak pakai high comp, saya jalan je lah, cuma boost tak boleh tinggi, tapi tengok pada setup. Tapi kalau main high compression boosting ni, dia punya fuel quality kena ambil consideration kan. Seperti yang kita tahu, fuel quality dekat Malaysia ni bukanlah fuel quality yang tertinggi ataupun terbaik kan. Jadi memang direcommend untuk buat, kalau saya akan rendahkan sikit saya punya compression untuk compensate boost dengan apa yang jenis kualiti petrol yang kita ada. So untuk setup turbo, memang saya plan untuk pakai bolt on turbo, tapi depan turbo duduk dekat atas. Saya memang nak belanja lah.
bila bolt on turbo, turbo duduk kat atas, memang belanja turbo tu bila buka bonet, peh, terus belanja kan. Macam kau tengok dalam gambar tu kan, kan padu. So untuk projek bolt on turbo saya, setakat ni yang saya dah kumpul barang adalah intercooler saya menggunakan intercooler VR4 lah. Intercooler menggunakan intercooler VR4. Turbo hari tu saya dah beli tapi saya dah jual balik sebab turbo tu kurang sesuai. Saya ambil hari tu turbo Evo 8 RS. Turbo tu memang bagus kan, cuma turbo tu terlalu besar untuk Campro yang CC 1.6 ni. So saya dah kaji yang paling sesuai adalah turbo TDO4, sama ada 13G ataupun 16G pun dah ok. Selain pada tu dia akan agak besar lah, agak besar, power boleh keluar, tapi kalau turbo besar ni power keluar dia lambat lah, lag kan. Cuma notice untuk korang, kereta ni adalah kereta transmisi automatic, jadi saya akan buat bolt on turbo automatic transmission lah. So buat masa ni turbo saya belum dapat lagi, lagi-lagi time PKP ni tak tahu mana nak cari pun tak tahu kan. Lagi tu harga TDO4 sekarang ni gila-gila kan, harga TDO4 sekarang memang hebat lah market dia, jangan ditanya, hebat sangat lagi market dia, saya tengok pun takut kan. Jadi mungkin saya akan beralih kepada seangkatan dengan dia macam TDO4 HI kan. Apapun kita tengok kepada keadaannya akan datang lah. Lagi satu masalah overheat saya ni, antara yang saya notice lah yang kena buat, selain daripada top wall lah, saya kena perbaharui semua sistem cooling saya lah, especially dekat saya punya radiator, dekat saya punya hose kan, semuanya kan saya perbaharui sebelum orang kata sekali jalan dengan buat turbo lah. Tu saya akan buat sekali jalan nanti. So itu saja daripada saya guys, nanti apa-apa saya akan update lagi okay, mengenai saya punya perjalanan bolt on turbo ni dan top overhaul saya ni. Right, just stay tune dan jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Right, terima kasih. Assalamualaikum.